Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Ini kembali lagi bersama saya Weldon Deso. Ini di video kali ini saya akan mempraktekkan cara modifikasi singkal traktor ya bosku. Ini awalnya nggak seperti ini. Kalau bentuknya tetap seperti ini. Ini tadi seperti ini. Agak landai miring ke sini ya bosku. Nah ini agak ke sini maksud saya. Kurang gini. Jadi ini terlalu berat awalnya. Beratnya itu banyak faktor. Dari ujungnya sampai sini itu faktornya banyak. Nah ini kelebaran bosku. Nanti saya akan potong seperti ini. Nah, ini saya akan potong seperti ini. Nah ini untuk ukurannya ini 25 cm bosku, yang sedang kurang lebih lah 25 cm. Nah ini ukuran masih ukuran pabrik bosku, seperti ini. Nah ini tadi awalnya seperti ini. Ini tempatnya ini di sini. Terus saya rubah, saya geser sini. Jadi segini, ya itu rata, hampir rata seperti itu. Untuk yang sebelah sini hampir rata. Ini sudah saya baru tadi saya las. Ini seperti itu. Ini tadi di sini tempatnya. Terus saya geser ke sini. Tak balik biar jelas. Nah, seperti itu. Dan itu bawahnya seperti itu. Ini masih orisinil pabrik, cuma ngerubah tempatnya aja bosku. Seperti itu. Kita perubah. Oke. Kenapa itu? Miring ini. Proses bodil. Oke, saya bikin pola dulu untuk motong yang sini bosku. Nah ini kelebaran jadi berat. Saya potong dulu. Seperti ini polanya dulu. Nah, tak potong dulu. Sudah. Ini bosku. Wes, yuk. Nah, hasilnya seperti ini bosku. Sudah saya potong. Nah, ini kok ini, lem. Ini juga sangat berfungsi sekali. Ini jangan terlalu kencang bosku. Jangan terlalu rata seperti ini. Ini harus ditarik sedikit melengkung ke belakang seperti ini. Sedikit aja. Biar tanahnya enggak terlalu terlempar jauh, sudah tidak terlalu berat. Jadi langsung glebak seperti ini. Glebak apa? Malik lah bosku ya. Boso jone campuran bosku. Nah, ini tanahnya biar enggak terlalu waktu dibuat kerja itu enggak terlalu makannya enggak terlalu berat. Kalau ini lurus itu sangat berpengaruh, terlalu berat waktu makannya. Kalau seperti ini agak melengkung ke belakang dikit yang ini bosku. Itu ringan. Nah, ini ada sedikit lagi modifikasi supaya enggak lengket. Ini bisa juga ditempelin stainless atau paralon atau sejenis atom yang lentur, jadi aman. Ini bisa ditempelin paralon di baut juga bisa. Nah, ini lagi ada sedikit modifikasi dari saya. Ini ditambahin plat seperti ini, plat melengkung seperti huruf U ini juga bisa, supaya ini rumputnya waktu ada rumput itu enggak nyumpel di sini. Ini saya belum pasang platnya seperti ini lah. Ternyata ada umatnya. Nah, seperti ini bosku. Tapi ini kurang lebar.
paling tidak ini lebarnya 10 cm dari seperti ini. Nah ini harus langsung oval bentuknya, bukan siku seperti ini. Kalau siku ini masih sulit, platnya anu rumputnya masih nempel. Kalau oval lebarnya kurang lebih ini 10 cm. Di atas ini 10 cm persegi lah tempelkan sini. Jadi nanti rumput enggak terlalu jubel di sini. Apalagi yang kurang keramik. Pupuk juga bagus ini, pupuk kayak cangkul itu dulu. Ini juga biar enggak lengket. Oke, saya akan buat platnya dulu. Bentar saya bikin. Yo, guys. Patan masuk anu modifikasi biar rumputnya enggak jubel, saya akan gendeng dulu. Gendengan enggak kejang. Pupuk diruga paksa iki. Untuk ukuran ya. Cukup lho. Yo apa? Cukup barang ini. Ya wong Jawa bosku yo ngene iki enek ning desa. Gending manual ini juga ada buatan sendiri, ini bukan pabrik. Ora open aku. Waduh. Sikunya kalah bosku, bangkrut ini nanti. Kandele pod. Kandele pod. Lipatnya ketebalan, untuk bendingnya tidak mampu ini. Bendingnya untuk 1 mili koma lebih lah. Ini 2 mili platnya. Burdes juga. Jadi dipaksa lagi. Nah, bisa aku. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, tinggal kita pasang. Nah, ini tepatnya di sini, bosku. Nah, ini biar rumput nggak jubel di sini nanti. Oke, saya pasang dulu. Wah, kocomotornya kleru, bos. Tanah dulu, hasilnya bosku setelah jelas ini berfungsi untuk menghilangkan rumput yang jubel supaya rumputnya itu bablas ke belakang. Petir dulu, geng. Aduh. Nah ini seperti ini bosku, biar rumputnya itu tidak jubel. Nah ini untuk tanah kering atau tanah basah los pokoknya. Siap, dicoba. Sudah berkali-kali bikin seperti ini, modifikasi seperti ini. Nah ini karena bukan saya yang punya, jadi saya tidak bisa nyoba. Nah, tak geretin, saya juga lepoh nanti. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.